Sekolah YPI Madyatul Ulum yang berlokasi di Kampung Lapang RT 1 RW 4 Desa Kademangan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur setelah pandemi berlalu kembali melakukan matsama dan MPLS siswa-siswi YPI Madyatul Ulum. YPI Madyatul Ulum ini terdiri dari TK, MTs dan MA. Saat dikonfirmasi Sri TV Jumat malam Sabtu 22 Juli 2022, Indra Asmawijaya memaparkan kepada Sri TV bahwa YPI Madyatul Ulum yang ditonjolkan dari sekolah ini tahfiz Quran juz 30. Semoga dengan ditanamkan pondasi akhlak, budi pekerti yang baik. Semoga dengan ditanamkan pondasi akhlak, budi pekerti yang baik, mencetak generasi-generasi anak bangsa yang berkualitas yang tidak diragukan lagi. Indonesia TV di Kampung Rada, sekarang Remy berada di Sekolah Madyatul Ulum. Salah satunya adalah guru dan juga pembimbingnya, Kang Indra. Sampai dengan meninggal itu salah udah berapa hari. Kang Indra, bisa dijelaskan acara apa yang dilakukan untuk malam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku dulu. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Begini, Om Ben apa Bang Ben dipanggilnya? Bang Ben. Bang Ben sih. Ya. Ini kita dari mana nih? Dari acara ini dulu ya. Acara ini dulu ya, siap. Sebetulnya, alhamdulillah ya, bersyukur kehadirat Allah. Tahun ini kita bisa menyelenggarakan kembali yaitu matsama atau biasa disebutnya MPLS atau KKP. Itu khusus dari SD masuk ke MPLS. Jadi setiap tahun memang kita sudah rutin acara seperti ini. Cuma karena 2 tahun kebelakang ini ya pandemi nasional ya, bahkan mungkin skala globalisasi, sehingga semua acara itu terhenti. Alhamdulillah, bismillah, mudah-mudahan lancar Bang Ben. Amin, amin. Malam ini tidak ada hal yang kita tidak inginkan, semua acara terlaksana. Ya. Mohon maaf dipotong mobilnya. Pak Indra, ini ya, YPI MU ini disebut MU ya? MU, betul. Berdiri tahun seberapa sih? Kurang lebihnya masih saya sendiri pun kurang tahu tepat, cuma yang pasti almarhum apa saya mendirikannya dulu tuh di Lewikoja. Lewikoja betul. Itu bisa dicek linknya ada di YouTube saya. Siap. Nah, subscribe. Oke, siap. Ini Pak Indra, mau maaf lagi dan potong. Ini YPI Madyatul Ulum ini apa yang lebih konkret yang diterapkan untuk fondasi agamanya? Siap. Oke, kami di sini mungkin lebih kepada agamanya yang kita programkan dan kita ranikan dan alhamdulillah memang sudah on progress. Itu tahfidz juz 30. Tahfidz juz 30. Subhanallah ya Allah. 2 tahun kebelakang sudah ada, itu saya ingat betul perempuan namanya dia bahkan beasiswa tuh, masuk ke kuliah beasiswa. Makanya yakinlah Allah itu nggak bakalan pernah ketika hambanya selalu mengingat ayat-ayat suci Al-Quran, itu Allah akan angkat derajatnya, luar biasa. Anaknya sekarang itu dia kuliah di beasiswa di UPI Bandung lagi. UPI Bandung lagi. Padahal ketika saya ke rumahnya, subhanallah tabarakallah, yang istilahnya memiliki kemampuan untuk berkuliah di Bandung UPI lagi. Tapi karena mungkin dia juz 30 dia beres dari Anaba sampai Anas. Alhamdulillah. Dan kita wisuda. Cuma satu orang dari 100 waktu itu ya, jumlah siswa kelas 9 ya, 107 kalau nggak salah. Dia cuma satu-satunya perempuan. Alhamdulillah. Lebih iklan. Mohon maaf dipotong lagi nih, kepo-kepo dikit dong. Madyatul Ulum ini pendidikan YPI dan pendidikan Islam betul. Apa saja dari tahun TK sampai kalian? Coba sebutin. Oke, kita dari RA alhamdulillah ada. Dari RA loncat ke MTs, betul. Dari MTs ke MA. Jadi kita di sini ada 3 lembaga. Ada si Bunda kan, ada si Ibu. RA, MTs, dan MA. Siap. Pak Kang Indra, terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Kalau begitu saya terima kasih banyak ya. Salam ya. Ben, Suara Rakyat Indonesia TV. Demikian Bang Ben Ijun Sri TV mengabarkan.